nggak ada yang manjain kalau pas Valentine itu dimanjain sama angin aja cukup lah gitu kan, sepoi-sepoi gitu. Gosan dari janji puluh sama aku. Oh, enak banget. Serah. Kemarin janjinya mau nonton, makan, apa kamu? Apa? Janjinya bohong. Aku kira ngelamun tadi. Oh. Ngapain ngomong sama pohon? Aku tuh lebih baik ngomong sama pohon daripada ngomong sama orang. Janji-janji terus ngomongnya sayang. Mana buktinya? Gak ada rasa kayak sayang. Kayak gini, kalau sakit hati tuh suka kayak gini. Semuanya diomongin batu, pohon, semuanya diajak ngomong. Jangan gitu kok sedih diterus-terusin ya. Ya gimana? Nih, kita mendingan nyari orang aja. Ngapain? Ada sobat geng, ya pas Valentine gini ditanyain kayaknya seru tuh. Ada yang ngerayain tak? Hah? Ada yang ngerayain? Ngerayain gak ngerayain, kasih sayang itu harus. Oh ya wes. Udah yuk, daripada ntar pohonnya coba ngomong ya. Balik serem jadinya. Gak ngerayain soalnya. Hari kasih sayang, gak singkat, gak cuma hari hari Valentine aja sih semuanya. Gak perlu dirayain sih. Gak tau, pernah ngerasain Valentine ya? Valentine itu bukan sesuatu hari yang harus dirayain sih, soalnya ya gak begitu suka banget sama Valentine. Gak hanya kasih sayang di tanggal 14 aja sih, mungkin setiap hari harus juga ada hari kasih sayang. Valentine itu hari kasih sayang, jadi aslinya gak harus selalu Valentine sih. Harusnya pokoknya setiap hari kasih sayang aja, gak harus Valentine aja. Valentine tuh kasih sayang ya, tapi kasih sayangnya itu gak harus ke cewek juga. Jadi orang tua sama teman sahabat juga. Nggak harus dijadwalin, jadi kasih sayang itu mungkin bisa setiap hari sama orang yang terkasih buat kita gitu. Identik sama coklat. Paling ajak makan-makan lah, makan-makan, jalan, nonton, kayak gitu aja. Jalan-jalan lah, Surabaya, abis itu kita cari tempat yang enak buat ngobrol-ngobrol. Mending dilamar lah. Ya nggak cuma dilamar, di rumah bawa cincin sama bawa antaran. Kalau saya diadakan penyuluhan narkoba aja, biar bermanfaat. Sama ya, ya, ya. Kalau kita sih paling kumpul-kumpul bareng temen aja, itu lebih asik. Makan, makan bareng. Makan bareng, ngedit gitu ya. Dinner. Dinner. Mungkin ya lebih ngabisin sehari berdua. Gak perlu. Gak perlu. Oke, kalau kamu? Sama, gak perlu. Gak terlalu bebas kayak luar. Jadi ya kira-kira kayaknya gak cocok aja kalau gitu. Cocok. Ya karena itu kan relatif sih. Jadi semua orang berpendapat. Jadi kalau aku sih cocok-cocok aja. Nah, ini sebagai generasi suara juga nih Sobat Gen. Mau budayanya cocok atau enggak, mau ngerayain Valentine atau enggak. Tapi yang jelas itu gimana nanti mau diarahin ya yang positif aja gitu kan. Dinikmatin aja dikasih sayangnya. Gak harus pasangan, orang tua, keluarga. Bisa jadi kan? Orang-orang di sekeliling kamu yang emang butuh diperhatiin, bisa juga kan. Gak penting siapa yang sayang, yang penting kita berdua sayang sama kamu.